عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وفد الهنا شمس الهدى نور الجمال البدن من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى Oh,
شجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وشهرا وكان ربك قديرا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودولنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Khadratul Mutarimin wa Mukarimin Barakalim Barakulama Sesepuh Dengan Sepuh Yang Tansa Kalau Hormati Sehinggang Tansa Kalau Mulakan Wabil Khusus Dumatang Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nasib Mubayyin Kang Tansa Kalau Hormati Sehinggang Tansa Kalau Mulakan Dumatang Petugas KUA Dari Cilacap Tengah Kang Tansa Kalau Hormati Sehinggang Tansa Kalau Mulakan keluarga besar Bapak Sukirno dan Ibu Poniah beserta keluarga besarnya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Pada keluarga besar Bapak Sucipto Wilman dan Ibu Rohjani beserta keluarga besarnya sarombonganipun yang kami hormati dan yang kami muliakan. Pada salam pengantin Mbak Husnul Khotimi dengan Bariri Anggoro Kasih yang berbahagia, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati dan yang kami muliakan, wal insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang di mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, yang insyaallah nanti kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi ijab kabul antara Mbak Husnul Khotimi dengan Bariri Anggoro Kasih yang saat lagi kita akan saksikan bersama. Salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik dunia maupun yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Pada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati dan yang kami muliakan, kami selaku membawa acara pada kesempatan pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua prosesi ijab kabul dan dilanjut dengan doa, dan yang keempat penutup, dan nanti akan ada ramah-tamah. Dan insya Allah juga nanti akan ada pengajian yang insya Allah nanti akan diisi oleh beliau Bapak Kiai Haji Nasrullah dari Kesugihan, tetapi waktunya mungkin agak siangan sedikit, sekitar jam 11:30. Untuk meningkat acara waktu, marilah kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan umum kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk negara jalan selanjutnya yaitu prosesi ijab kabul antara Mbak Husnul Khotimi binti Bapak Sukirno dan Ibu Ponyah dengan Mas Bali Dili Anggolo Kasih bin Bapak Sucipto Biliman dan Ibu Rohjati. Untuk itu kepada petugas kawal dari Kecamatan Cilacap Tengah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladhi ahalaka mahrum asyifat. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-nikahu sunnati wa man rahiba an sunnati fa yasadrunan Cilacap Tengah. Sohibul Hajah Bapak Sukirno dan Ibu Ponyah beserta keluarga besarnya yang saya hormati, saksi khusus yang dimiliki kesediaannya Bapak Suyanto dan Bapak Nasib Ubayin yang saya hormati, petugas saking Kelurahan Sidanegara yang saya hormati, sesepuh lan binesepuh para alim ulama, Pak Asadi, Pak Kiai, Pak RT, Pak RW lan sak perhatipun kami hormati. Alhamdulillah ing wekdal menika kita saged mangkat ing mriki panggenan minangka kangge nderek doaken lan nderek nyekseni akad nikahipun antara Mas Bari Tri Anggoro Kasih dengan Mbak Husnul Khotimi dalam membina saudara rumah tangga yang diawali dengan pernikahan. Sebelum akad nikah akan kami bacakan identitas mempelai sekaligus ini sebagai pengumuman terakhir bahwa sebentar lagi Mbak Husnul Khotimi akan segera dinikahkan dengan saudara Bali Tri Anggoro Kasih. Calon suami Bali Tri Anggoro Kasih. Double R ini Mas Bali. Double R Bali Tri Anggoro Kasih. Kelahiran Cilacap tanggal 20 April 1992. Genap usia 26 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, statusnya adalah jejaka, pekerjaan swasta, pendidikan terakhirnya S1 bernama Ibu Rohjatni. Mas kawin yang akan diberikan adalah emas sebesar 7 gram. Sebagai saksi khusus dari pihak Mas Bali adalah Bapak Suyanto, alamat Tegalreja, pekerjaan PNS. Calon istri bernama Mbak Husnul Khotimi, pakai kahani Husnul Khotimi, kelahiran Cilacap 8 Januari 1996, kena berusia 22 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, statusnya adalah perawan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal Sidanegara RT5 RW22 Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap. Wali, status wali adalah wali nasab, hubungannya adalah ayah kandung bernama Bapak Soekarno bin Bapak Sang Rais. Bapak Ibu Pak Sugiono Santrois. Sebagai saksi khusus dari pihak temanten putri nggih menika Bapak Nasib. Insyaallah secara garis nasab juga aman, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi pernikahan mereka berdua. Selanjutnya nyun sewu niki kantun gilirane Bapak Sukirno sehingga dari hak gadai kewajiban menikahkan putri panjenengan di panjenengan Tiampe Bapak Sukirno. Kulo amun selaku petugas amun derek tungaken
Derek Seni, terus kemudian mangke terakhir nyuwun tako asmo mangke kulo amanahkan ke kantor kan kulo ini dados jenengan sing dados wali jenengan lah sing menikahan pihak ya, ini pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pemimpin Limau Wakil Wali Jumatan Panjenengan Bapak Pemimpin Bila Adina Meninggah Akan Anak Pilo Estri Usnil Hotin Di Kampus Bari Anggoro Sarung Mas Kawi Perhiasan Mas Ditunggah Sambung Bismillahirrahmanirrahim. Wonten monggo. Nggih, insyaallah amanah lan perintahipun Bapak Sukirno dumateng kula kula laksanakaken. Bapak Derek doakan mawon nggih. Matur nuwun akan nikah dan sebelum dikandani oleh Al Ustaz Bapak Kiai Nasrullah, saya hanya mengingatkan secara singkat kepada Anda berdua, luruskan niat. Luruskan ya, Anda nikah untuk ibadah. Seperti pada pernyataan kita setiap kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu nih. Dan nikah ini adalah salah satu aktivitas hidup, dan hidup ini hanya untuk Allah. Itu adalah pernyataan kita pada setiap kita sholat. Oke. Untuk itu, luruskan niat Anda nikah untuk ibadah. Ini, makna dari pernikahan ini juga bisa disebut dengan ijab kabul. Ijab kabul itu artinya serah terima. Yang diserah terimakan adalah amanah Allah yang bernama Mbak Husnul Khotimi. Sekarang Mbak Husnul Khotimi masih menjadi amanahnya Bapak Sukirno, masih menjadi tanggung jawabnya Bapak Sukirno. Sebentar lagi akan diserahkan kepada panjenengan melalui saya. Nanti kalau Anda jawab dalam bahasa Indonesia, saya terima dan seterusnya. Dan yang lain yang hadir di sini, khususnya ada orang saksi mengatakan syah, maka detik itu juga Mbak Husnul Khotimi menjadi tanggung jawab panjenengan. Lahir batin dunia akhirat. Apapun yang terjadi pada Mbak Husnul, tanggung jawab panjenengan. Bukan tanggung jawab Bapak Sukirno lagi, bukan tanggung jawab Ibu Ponia lagi. Siap gini mas? Siap, insyaallah. Kita yang hadir di sini ikut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Mas Bari dan Mbak Husnul Khotimi ini dijadikan keluarga yang sukses di dunia wal akhir. Allahumma amin. Yang murah rezekinya, panjang umurnya, diberikan jalan keluar pada setiap masalah, dan terjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan istiqomah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa lisan muslimin wastaghfiruh inna ghafurur rahim. Monggo istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim. 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 Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Bari Tri Anggoro Kasih. Ya, saya. Saya juga ada Allahu Akbar wa huwa sami'un basir. Usiku wa nasibi taqullah wa basir mutakurun. Saudara Bari Tri Anggoro Kasih. Ya, saya. Angkat kita, bersebut kita, bersebut kopi, minta Bapak Sukirno Anda dikeluarkan dari rumah dan saat ini kiromi berjahat halan. Saudara Bari Tri Anggoro Kasih. Ya, saya. Saya nikahkan dan saya kawinkan kepada engkau Husnul Khotimi, putri Bapak Sukirno yang telah mewakilkan wali kepada saya. Nikah dan kawin ini adalah untuk Anda sendiri,
Anda membayar mas kawin berupa emas 7 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya usul kot ini putri Bapak Sugeng dan bilang telah menikah kalinya kepada Bapak Pemulung di kampung saya dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat an ahya'i minkum wal amwat. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin wa khatijat al-umrihima. Allahumma barik lahum fi durriyatihima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nyuwun sewu Bapak Sukirno. Amanah lan perintahipun Bapak Sukirno dumateng kula pun kula laksanakaken. Sak menika kawali kondur malih dumateng Bapak Sukirno nggih. Niki kula sifate mung sementara makili panjenengan nggih. Dan sak menika Mbak Husnul pun dadi garwane pun dadi tanggung jawabe Mas Bari. Ikhlas nggih Pak, lahir batin nggih. Ampun dicekeli, ampun dialang-alangi nggih. Nggih siki kok jejeran Bapak ke sebelah mriku sandingi ibune Mas Mbak Husnul ke mriki. Sekarang tugasnya Mbak Husnul kok ini ya. Jika suami terlalu kenceng diotek, jangan kenceng-kenceng ya. Selanjutnya sebelum tanda tangan berita acara, di sini di buku nikah ada yang namanya sihot taklid atau yang berisi janji minimalnya seorang suami. Saya akan bertanya kepada Husnul, apakah janji suami Anda dibaca sekarang atau mau dibaca di kemudian hari? Sekarang. Ini permintaan istri Anda, Mas, bukan permintaan saya ya. Mbak Mas Bari yang membaca, Mbak Husnul yang menyimak. Ngalon. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 22 Oktober 2018. Saya Bari Pri Ambolokasi bin Sucipto Biliman Sugeng berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Husnul Khotimi binti Sugeng Bapak Sugeno dengan baik menurut wasyarak bin makruh menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan simbol taklif sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4 membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional
untuk keperluan ibadah sosial. Cilacap, 22 Oktober 2018, suami Bari Tri Anggoro Kasih bin Sucipto bin Sukur. Bapak saksi.